Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Gaib, assalamualaikum ya Gaib, assalamualaikum ya Limu Gaib. Bismillah ya Kabe ya Gaib. Ya pemirsa ya, sepertinya lukis Gaib kita juga ikut diserang nih. Usaha kami naik. Usaha kami naik gitu ya, naik ya. Assalamualaikum Bang Muhammad. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bang Muhammad? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bang Muhammad? Oh, kelihatannya tempat ini Bang Muhammad. Ya, tempat ini ya itulah namanya tempat, setiap tempat pasti ada makhluk-makhluk gaib ya. Iya. Apalagi di sini kan tempatnya ini silih berganti. Soalnya yang punya tempat ini mau lihat apakah di sini ada kiriman-kiriman dari yang lain gitu. Soalnya ya, yang punya rumah ada gangguan-gangguan begitu kan. Ya itulah namanya jin ya. Jin itu suka mengganggu ya. Kemana? Ya pemirsa ya, sepertinya Muhammad ini belum apa-apa sudah merasakan hawa-hawa yang kurang baik sebenarnya. Ini Bang Muhammad menarik pusat benda ini ya, batu ya Bang Muhammad ya. Kenapa Bang Muhammad ini tiba-tiba langsung menarik ini Bang Muhammad? Dia tadi ya mulai di sana tadi mulai sudah timbur baru kita mulai dia sudah mulai sudah mancing dia Bang Muhammad ya. Ini ya Bang saya. Kita baru mulai melihat sebelum kita masukkan sudah kelihatan ya. Nanti kita bahas saja ya Muhammad ya. Iya. Kita melanjutkan bicara dulu ya Muhammad ya. Ya. Belum apa-apaan nih Bang Muhammad langsung masuk. Iya. Padahal nggak dimasukin ya Bang Muhammad. Iya. Masa terganggu juga dia, masa terusik juga. Ya pemirsa ya, kita belum apa, belum persiapan macam mas. Ada lagi nih sepertinya nih. Assalamualaikum. Dari mana ini? Siapa ini? Bisa duduk? Bisa duduk? Siapa ini? Dari mana ini? Dari situ ya? Sudah lama di sini? Kami ingin tanya-tanya, sejauh dulu di sini apa? Saya tahu ya.
Apakah tempat di sini ada yang gak baik atau gimana ini? Ada. Bisa dibantu gak ini? Aslinya dari sini apa kiriman? Kenapa gak mau bicara? Bisa diceritakan aja biar masyarakat di sini tahu. Ini emang bokok-bokok ya, dia sebetulnya di belakang sana ya. Belakang sana. Ya bagus saya, makhluk ini sebetulnya di belakang sana itu. Dia ikut juga masuk di sini, soalnya kita membuka tadi kan. Lalu dia masuk lagi. Langsung disambut beli. Iya. Ya. Tapi sepertinya makhluk ini memang di sini bukan kiriman ya, Bang Ahmad ya. Bisa ada disampaikan atau gimana? Atau mau diceritakan sedikit di sini? Kalau nggak mau diceritakan, dikeluarin aja nih. Keluar ya udah. Keluar ya. Ya pemirsa ya. Kita belum apa-apa, udah diserang ya Bang Muhammad ya. Iya. Mungkin Bang Muhammad mengangkat benda tadi memancing juga mungkin ya, Bang Muhammad ya. Iya, pemirsa ya. Kita lantau mungkin waktu batu ini naik tadi ya. Lalu kita punya sayang, kita lihat dari sana tadi dia sudah berjalan batu ini. Sudah menggiring dia Bang Muhammad. Iya, sudah menggiring. Makanya batu ini kita ambil, tahu-tahu media itu ada serangan ya Bang Muhammad. Ada serangan kerasukan ya. Ini sayang ini. Batu apa itu Bang Muhammad? Ini bagus ya. Seperti akik kayak gitu ya Muhammad ya. Ini kita dapat di sana tadi ya. Yang pertama tadi kan. Atau kita cari mediator Bang Muhammad yang bisa ya, membicarakan ya, tentang ya. Di sini Bang Muhammad ya. Jangan kemana-mana, tetap di balik tabir. Haji bi Rasulullah alif lam mim kaf kutub surah Al-Hajj. Ya Allah, ya badanku, ya gaib, nahan tawujud, nahan cahaya, selamatan batin minal, sinakan Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana ini? Bisa dijawab salamnya? Dengan siapa ini? Dengan siapa? Ada yang dicari? Bisa lihat apa? Lihat apa dia Bang Umar? Iya dia lihat teman-temannya itu ya. Sana ada sosok kuntilanak ya. Ya cerita dulu ya. Di sini tempat apa? Bisa cerita dulu ya kita ya. Di sini tempat apa ini? Hutan. Iya, hutan. Kamu di sini udah lama atau lama?
Asli sini apa ada kiriman? Kiriman. Dari mana? Tujuannya apa dikirim ke sini? Kau mau kasih tahu dia, Bang? Untuk apa? Untuk apa dikirim ke sini? Untuk silaturahmi atau apa? Untuk menjaga atau apa? Atau mau mencelakai ya? Kalau yang suruh mencelakai itu siapa? Oh, ada lagi ya? Banyak ya dikirim ke sini ya? Salah satunya ini ya, Bang Ahmad ya? Iya, makhluknya. Tapi tadi ya, Bang saya, kata dikirim itu kan luas. Bahasanya beli dulu dari yang di sini beli dari itu. Tapi kita fakta. Itulah namanya sifat jin, terkadang bisa berdusta. Iya. Kita bisa mendekati yang gak bagus juga, kita teman yang gak bagus juga, kita musuh yang gak bagus juga. Jadi kita, selama kita mempunyai akal, kita berpikir lah, gimana bagus, gimana ada bagus. Kita cerna dulu, gimana yang baik. Gimana bisa apa. Mengadu domba juga dia, Bang Mat, ya. Tapi menurut Bang Muhammad ini kiriman atau memang di sini? Iya, bahasa kita fakta aja. Kalau emang kiriman dari mungkin dia bahasa kita. Nama jin itu kan kalau kiriman dari otomatis dia bahasa. Iya. Ini kan bahasa kita. Berarti kan malu-malu di sini juga. Oh, bahasa orang sini. Iya. Dia mau namanya jin. Dia mau menipu juga ya, Bang. Iya. Apa benar ya? Kamu di sini ya? Aslinya ya? Hah? Sudah lama di sini. Berapa tahun? 800 tahun. Kiriman sedang di sini waktu hutan. Dari mana bangunan? Bangunan lagi belum ada di sini, semua hutan. Dia sudah ada. Berarti kan bukan kiriman. Berarti dari asli sini ya. Dari sini. Mungkin dari hutan sini ya, Bang. Iya, dari penghuni sini juga. Bisa mengadu juga dia, Bang. Iya, siapa namanya? Wujud. Wujudmu apa wujudnya ini? Kok enggak mau bicara? Iya, pemalu semua ini. Ayo cerita aja kalau ada di kubangan. Enggak ada. Kalau enggak ada ya kami keluaran ya. Soalnya kita mau cari yang cerita yang maksudnya. Ya pemirsa ya, sepertinya nggak mau juga nih cerita sini ya. Ya teman-teman di balik tabir, kita melihat lukisan sama Mas Yusuf nih ya. Makhluk apa dilukisnya? Iya, kalau makhluk ini kan yang cewek sana tuh sosok makhluk di ranaunya di sini ya. Yang ada di depan ini. Kalau yang satunya ini? Iya, satu ini yang tinggi besar. Itu tadi gambarnya jemaah yang di sebelah sana tadi. Jadi yang diceritakan bapaknya tadi kayaknya memang nggak ada kiriman di sini. Iya, sebetulnya itu tadi namanya jin tuh kadang bisa menipu ya. Kita wallahualam dari dasar awalnya si jin tahu dapatnya kiriman tuh dari mana kita tidak tahu. Karena waktu di lapangan kita emang tidak ada kiriman. Nggak ada kiriman yang. Iya. Sekarang misalnya kiriman dari pulau. Ya pemirsa, mungkin bahasanya ke pulau, berapa puluh pulau kan bisa di sini. Sama tadi juga ya, dia di sini bilang udah ratusan tahun ya, Bang Ahmad ya. Iya. Sedangkan bapaknya aja baru di sini. Ya itulah namanya jin, kadang bisa menipu kita, tipu daya. Mungkin perasaan beliau aja ya, Bang. Iya, emang di sini ada suka usil sih, ada mengganggu. Terkadang kan masalah gaib ini terkadang bisa dijumuskan. Kayaknya di lukisnya cuma dua ini aja, Bang Ahmad ya. Iya, ini satu lagi ada. Ada lagi ya. Itu wanita apa laki-laki? Itu sebenarnya laki-laki tinggi besar. Gitu. Dia di sini apa, Bang Ahmad? Panglimanya kalau atau? Kalau di sini mungkin sebutannya tuh seperti patih aja. Patih ya? Iya. Tapi enggak ganggu dia, Bang. Sebenarnya enggak ganggu sih, yang ganggu itu kan yang kecil-kecilan aja, bahasanya usil-usilan aja. Ya itu tadi, kalau kita sudah bermakam, sudah takut
digawiyawin ya sudah. Mm-hmm. Itu pasti di benak kotak ketiga itu pasti digawiyawin lagi. Bisa nanti kena ya Bung Muhammad. Iya. Jadi harusnya kita berpikir positif aja iya, ya Bung. Iya, positif aja. Mm-hmm. Assalamualaikum. Ya pemirsa ya, sepertinya semua mediator kita diserang ini. Ya maunya apa? Hah? Hah? Kami yang tahu aja sejauh-sejauh di sini apa? Kami ingin tahu aja di sini ada apa? Ya pemirsa ya, sepertinya pelukis gaib kita juga ikut diserang nih. Dengan siapa nih? Hah? Siapa? Dengan siapa ini? Bisa ceritakan tempatnya, tempat apa? Hmm? Bisakah kami naik? Bisakah naik? Iya. Yeah. Kok bisa naik di sini? Bisakah apa yang dimaksud? Hmm? Suka gimana naik? Ah. Ah. Bisa gitu. Suka kami yang buat naik. Oh ini ya. Usahanya mungkin ini ya, naik ya. Terus di sini yang sering ganggu yang punya rumah sini siapa? Kunti. Kuntilanak? Iya. Katanya di... Masih genda-genda. Mobil bang. Soal ini di mana? Ah. Ah. Aku kah ngambil atau kamu? Ya. Gak bisa. Itu punya siapa itu pusaka itu?
Patih. Patih itu kamu atau siapa? Itu. Ini batu. Jadi pusaka. Bukan punya dia ya, Bang Mamat? Iya. Pusaka apa itu, Bang Mamat? Kios ya. Kios seperti ujung tombak ya, Pak Masa ya. Kios ya. Mungkin kau mau ngambil setara batik. Mungkin kalau ini naik mungkin lebih kacau ya. Iya. Kalahkan kami. Ya, kayaknya kita mau di sini pengen tanya tempat ini aja, bukan untuk bertarung di sini. Tempat ini hutan. Iya, terus kan yang punya rumah di sini apa ada kiriman-kiriman dari jauh? Kiriman apa? Kiriman makhluk-makhluk yang mengganggu di sini. Oh, tidak mungkin. Iya. Jadi itu nggak ada ya? Ah. Ini siapa ini yang di depan ini? Wah. Sana. Orang sana ya? Iya. Kenapa? Temanmu juga atau bukan ini? Bukan golongan. Bukan golongan ya. Cuma ingin melihat aja. Ah, ada apa lagi? Ya pemirsa ya, berdua ini bukan satu golongan ya. Dia ini ada di tempat sana, kalau ini yang sini ya. Beliau ini datang untuk mau ngangkat mengambil pusaka juga ya, Bang. Yeah. Mungkin pusakanya udah ngambang kayak gitu ya. Ini seolah-olah ada dua kelompok. Iya. Yeah. Sahabatin, apa yang bisa lu? Gimana? Oh.
Boleh cerita nggak sedikit nih? Biar kami bisa lah menjelaskan nama siapa, terutama dengan pusaka itu. Kenapa jadi sampai kok direbut sih? Kenapa? Selesai. Siapa? Selesai. Punya kamu? Berarti bukan punya yang makhluk tadi? Bukan. Terus siapa kenapa jadi bisa di sini? Sedangkan kamu di sana. Kenapa itu? Kenapa? Mau manggil teman? Musuh-musuh. Hah? Musuh-musuh. Oh, musuh-musuh. Bukan temannya ya dipanggil ya? Cuma. Jadi di sini seperti perbatasan gitu. Memang sengaja pusaka ini. Kenapa? Di tengah-tengah. Berarti pusaka itu memang di tengah-tengah. Dulunya punya siapa pusaka itu? Jadi nggak ada tuannya ya dulunya ya? Apakah hebatannya pusaka itu jadi direbutkan? Menguasai ya? Pamer kelompok ya? Ada nggak orang spiritual juga yang mengangkat pusaka itu? Nggak ada ya? Banyak. Banyak? Tapi mereka nggak mampu gitu. Kenapa jadi bisa nggak mampu seperti itu? Apakah bisa? Hah? Apakah? Nggak bakal bisa. Kenapa jadi nggak bakal bisa? Diganggu ya? Jadi penjaga pusaka tuh banyak ya? Banyak. Tuh dia kami mau ngambil dari sana. Dari pihak sana mau ngambil? Kami mau ngambil dari sana. Dari sana yang mau ngambil kami. Ada yang bisa. Kalau seandainya ada yang bisa gimana itu? Lawan dulu. Lawan. Jadi harus ada perlawanan dulu. Kenapa sampai begitu? Kalau cuma melihat aja, terus dikembalikan lagi, tetap tarung juga ya? Hah? Dari dulu kami juga. Kenapa? Masri. Serang-menyerang. Serang-menyerang. Masa yang datang bertahan. Apa? Gimana ini Bang Muhammad? Penyelesaiannya Bang Muhammad? Oke, penyelesaiannya. Tuh. Kenapa? Gak usah bertarung ya Bang Muhammad ya? Dia inginkan bertarung karena ada perebutan. Dia ini yang jaga pusaka itu. Tapi dia gak mau secara baik-baik hadapin dulu. Karena dulunya mereka ini saling rebutan lah. Kayak gitu. Kalau kalah? Silahkan kayak gitu. Kalau banyak kalah berarti dimulai kan? Gitu. Cara baik-baik nggak bisa ya? Oh, boleh-boleh gagas. Atau dikeluarkan aja Bang Muhammad.
Gak mau dia ya? Ya pemirsa ya, dia beda golongan ini, makanya dia sering serang menyerang. Thank you.
sini. Ini proses. Jadi bagaimana Bang Umat? Dijahirkan atau bagaimana? Iya, dia ini menampakkan bahwa ini gak jadi ya. Gitu ya, pati di sini ya. Maksud dan tujuan kalian sebenarnya apa? Sebenarnya kami cuman pengen tahu aja tempat ini. Soalnya kami diundang untuk mencari tahu di sini. Soalnya sering mengganggu yang punya rumah ya, Mamat ya. Iya. Gak ada tujuan yang lain-lain. Kalau kalian datang untuk ambil pusaka ini, dari dulu kami saling serang menyerang dengan kelompok sebelah. Apakah bisa kalau kalian mengambil? Tapi saya mengizinkan untuk kalian lihatkan biar semua yang datang bisa tahu. Bagaimana Bang Mamat? Tapi kalau kalian datang untuk mengambil, saya gak bakal keluar dari rakyat ini lawan kalian. Misalnya kami ambil, kami lihat akan aja, setelah itu kami kembali ya. Silahkan. Gimana ya? Tapi saya orang yang bisa minta. Apa itu? Minta apa itu? Bisa disebutkan mau minta apa? Apa? Megang atau gimana? Mungkin juga komunikasi sama raja yang dulu. Pastinya. Sama apa teman-temannya ya. Kopi hitam. Kopi hitam. Setelah itu keluar ya. Kopi hitam dulu. Mau minum ya? Duduk deh, Bang. Kain ini ngeliatin. Batin. Gimana? Dia emang ini. Anjay. Sini, Bang. Saya pegang. Ini mana? Oh, merah ya, bisa dilihat ya. Sepertinya Bang Muhammad mau menjahirkan bendanya ini. Bantu ya. Ya pemirsa ya, dilihat ya. Bentar ya, Madiato. Mau. Setelah itu ya, apabila keluar nanti masuk ke Madiato. Setelah itu keluar ya. Nggak menggang lu ya. Iya. Iya, maksudnya kita ambil. Setelah itu keluar ya. Maksudnya gimana ini? Maksudnya dimasukin lagi. Nanti masuk. Enggak, maksudnya perintahnya. Terserah itu masuk, nanti kan masuk di sini. Nanti kita tanya lagi. Saya tahu, nanti yang datang banyak. Maksudnya? Tanpa mediator maksudnya gitu ya? Hah? Apa?
Gak perlu mediator ya? Nanti datang. Oh, jadi gak perlu mediator ya? Ini kelompok saya sebagai Anda. Menunggung mereka udah mau datang ya, Kram. Nanti tambah susah. Iya. Jadi cukup Bang Muhammad ya? Ingin memperlihatkan. Jadi cukup Bang Muhammad ya? Ini coba dipegang. Bisa dilihat ya? Belum. Cibebuk jaga sana kelebuk kalau macung sana kita habis udah pulang sana lho kalau melacung lho saya bisa dilihatnya. Sama ya, bisa kita tunjukkan sana dia. Ya. Itu dibuang lagi atau gimana itu? Buang aja ya. Kita kembalikan ya. Kita buang aja ya. Nanti kita kembalikan ya. Ya, teman-teman Ibu Tabir, tadi sudah panjang perjalanannya Bang Muhammad ya. Iya. Mediatornya nggak mau keluar ya Bang Muhammad ya. Dia mau minta ngangkat pusaka itu ya maksudnya. Iya. Ya, nanti kita tutup langsung ya. Langsung tutup aja. Atau kita jelaskan dulu Bang Muhammad? Oh bisa. Jadi Bang Misa ya, ini kita dapat pusaka ini ya. Soalnya tadi dia mau mengambil jambak itu. Cuma kita pengen tanya lagi. Soalnya perintahnya kalau kita nyampe ke sana tuh penonton banyak ya. Banyak sih itu kan bisa kena perintahnya penonton. Jadi lebih baik kita perintahnya tim kita juga. Jadi kita mendapatkan ini pusakanya ya. Ini sih. Nanti kita kembalikan ya, aja. Kita kembalikan aja ya. Kita ya sama lo. Lagi pula itu tadi siapa? Yang makhluk yang mengganggu tadi ya, bisa ya. Jadi kita janganlah sekali percaya dengan
kembangan ujar. Kalau ujar itu panjang masalahnya. Kita apabila fakta kita emang melihat, kita emang betul. Apabila digawe ulang atau ada pengamanya atau gimana, yang penting kita mempunyai akal. Tapi pada intinya nggak ada kiriman ya, Muhammad? Iya, nggak ada. Sebetulnya sini nggak ada kiriman. Cuma itu tadi namanya jin, dia suka menggoda-goda. Sebabnya lalu perasa kita, lalu perasa kiriman. Jadi mitosnya udah terselesaikan ya, Muhammad? Sebenarnya kita aja perasa nggak bagus saja. Kalau emang kiriman, kita anggap maaf pulau dari ya, mengirim ke sini berapa pulau? Yang dilewati, nggak mungkin. Di sana ada ya gap, ada gap, ada nggak gap. Di sana tumpang tindih. Nggak asal-asal masuk. Kalimantan, nggak mungkin juga mengirim ke sana. Soalnya perbatasan laut itu susah. Susah ya, Muhammad ya? Iya. Ya, teman-teman di Balik Tabir, sepertinya video kita udah sampai di sini dulu ya, Muhammad ya? Iya. Soalnya tenaga kita udah terkuras sudah. Ya, Muhammad ya? jangan kemana-mana. Tetap terus tonton video kita yang sebelum-sebelumnya. Subscribe, like, dan komen, dan share. Tetap di Balik Tabir. Ini kita buang, kita kembali ke sana ya. Bisa dilihatkan dulu sebelum kita buang nanti. Ada air tuh, Bang Ahmad. Iya. Kamera bisa lihat dulu. Bahwa kita real buang ya, Bang Ahmad ya. Ini kita kembali ke asalnya ya. Kita tidak mau menggaru-garu ini, bukannya menggaru ini, cuma ini kan sudah mawang nih, punya orang banyak loh. Jadi kita kembalikan dulu ya. Bismillah ya jibi ya Rasulullah. Alif lam mim kaf tut sadaqallahu alazim.